10 akan membawakan garapan diberi judul Tabuan Boleh. Gusti Madelon yang merupakan patih kaki poleng Kesiman memohon anugerah dari Dewi Danu yang berstana di Danau Beratan. Permohonan sumber air untuk masyarakat Kesiman, besarnya debit air yang mengalir diikuti oleh Tabuan Poleng. Unen-unen Betari Danu membuat Mambal kebanjiran dan ketersinggungan I Gusti Ngurah Mambal, dan perang pun tidak terhindari antara I Gusti Ngurah Mambal dengan Tabuan Poleng. Tabuan Poleng merupakan rencangan unen-unen Betari Danu yang mempunyai karakter tegas, agresif dan lincah. Ketajaman dan kecepatan Tabuan Poleng menjadi inspirasi dari karakter dalam instrumen beleganyur yang membias dan berimajinasi terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran. Pembina Agus Wirama Putra, penata tabuh I Nyoman Resa Angga Nurbawa, penata gerak Ide Bagus Eka Harista. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Inilah penampilan nomor uni 10 dari komunitas seni Raja Pala Banjar Taman Kerobokan Klub dalam sebuah karya Tabuan Poleng. Selamat menyaksikan. Thank you.
Matur semua. Nomor 10.